Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 28 Julai 2017, iaitu hari hari Jumaat. Masa sekarang adalah 2.08 minit petang, di mana berdasarkan pada waktu di phone saya lah. Okey, sekarang baru saja tamat, baru saja habis solat Jumaat di Surau Section 2 Shah Alam, Selangor. So petang ni saya akan get ready lah untuk cari video kali ni. Saya akan buat vlog untuk pergi ke majlis perkahwinan salah seorang kawan saya, Adi, di mana saya kenal dia masa di kelas silat UiTM. Hello everybody, assalamualaikum. Okey, hari ni masa pagi hari Jumaat, 28 Julai, masa 8:30 jam tu. So sekarang saya akan bertolak pergi jalan kaki pergi ke rumah persatuan di Section 4, di mana di sana saya dengan 5 orang lain, tak salah saya, naik kereta sewa. WhatsApp lah masuk. Okey, so ramai-ramai naik kereta sewa pergi ke Tanah Merah, Kelantan, sampai ke satu rumah sewa homestay, sorry lah, rambut tak apa-apa cantik. Okey. Dan di homestay tu lah kita akan solat subuh, mandi, get ready, breakfast. Lepas tu pergi kenduri. Lepas kenduri kita akan terus lah balik ke Shah Alam. Dan saya akan terus balik ke rumah. Okay, cantik sikit meeting. Peace, one love. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang masa 11:05 minit malam, di mana kami baru nak keluar dari Shah Alam. Tapi isi minyak dulu, of course. Tangki pun dah kelik-kelik aduh kurang ni. So, sama sikit rasanya batuk. So, sekarang baru nak betul dah pukul 11. InsyaAllah akan sampai ke Tanah Merah, Kelantan. Estimate dalam 6 pagi. Betul lah, 6 pagi kan? Okay, so tak biasa pula Kelantan ni. So, check it out ni. Dah, korang ikut sampai-sampai Kelantan ke? Ni sedikit demi sedikit ni apa ya? Estimate 1.5 minit. Oh, okey. Benda tu. Cakap dulu, cakap sikit. Okey, lu shoot aku. Nampak tak? Saya Fizil. Okey, assalamualaikum semua. Kami merupakan peminat Adlan Kacak. So, kami dalam perjalanan ke Kelantan lah. Kerana sahabat kami itu Syahidi akan melangsungkan majlis perkahwinan beliau di Kelantan esok, di Tanah Merah. So Adlan selaku ketua rombongan mengharapkan agar perjalanan kita semua berjalan lancar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jumpa lagi. Bye. Hai semua. Hai. Kalau kau datang ni kita set dia, dia datang lagi.
Tapi kau kena ni lah, simpan duit lah nak beli apa-apa. Makan je, aku boleh bawa ke tempat makan memang. Kalau aku bawa kau ni memang muntah. Tak, muntah aku sanggup lah habiskan duit. Cepat makan sahaja. Oh, dah ni, makan lah, kalau aku bawa makan je. Bawa yang lebih betul. Ha? Kalau beli barang-barang kesenian maksudnya macam padang, pisau. Dekat dia, dekat je dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang adalah masa 1.40 minit pagi di mana sekarang ni kita baru sampai kat Kuala Lipis. Ini baru setengah jalan kan? Buat setengah jalan kan? Orang satu suku berjalanan. Lagi tiga, so tiga kali jarak dia lah. Dia orang nak tidur pun sama. Dah orang pun dah mengantuk kan. Kau belakang tu. So kat sini macam tak ada apa-apa sangat lah. So cerita, sambung cerita sebentar lagi. Hello. Kau sampai ke Gua Musang. Flashback starts, I'm standing there on a balcony in the summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know. You be the prince and I.
Memang dah 2 jam kau tak isi sopong kan?